Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teriak Mancing nih, kita sudah sampai di spot nih. Cuacanya, wih, mantap. Ini sedikit saran nih buat teman-teman nih, sebelum berangkat mancing nih. Lebih baik pastikan dulu cuaca agar kalian tidak boncos. Banyak teman-teman sahabat Teriak Mancing semuanya katanya boncos semuanya kemarin. Jadi lebih baik bisa dilihat di aplikasi, banyak sekarang aplikasi. Tapi yang sering saya gunakan sekarang pakai Windy sih. Untuk keakuratannya sekitar 70%. Terkadang ya zonk juga. Oke, trip kali ini kita sama kapten spesial nih. Ini kapten khusus keturunan orang Korea ini, teman-teman. Sik. Sama kapten siapa ini, kapten? Jusin. Ini sama Om Jusin nih. Wih, ini kalau di daerah PA sudah terkenal nih. Dimanapun. Nah, oke, nanti teman-teman yang ingin ngetrip bareng pakai jasanya Om Jusin nih, nanti bisa lihat nomornya di link deskripsi. Oke, terima kasih Om Jusin. Oke. Ini kali ini kita sama tim ini ya. Ini tamu spesial semuanya ini, Pih. Ini sebenarnya saya jadi penumpang gelap ini. Ini sama Om siapa Om ya? Hadap sini Om, biar gambarnya cerah Om ya. Pairun. Om Pairun, rumahnya mana Om? Rumahnya Ringin Putih. Rumahnya Ringin Putih, ini udah biasa ngetrip sini Om? Oh, udah lama ini. Wis. Masih baru ini. biasanya tuh kalau pemula itu malah dapatnya nggak disangka-sangka nanti Om. Semoga. Oke. Mantap ini. Ini sama yang kedua ini. Ini Om siapa ini Om? Ini serius amat Om. Om Kenyut, Bro. Om Kenyut. kok kayak tribang. Itu ngangkat tribang tuh rasanya kenyut-kenyut ya. Asal dari mana ini Om? Dari kota Seven ini. Wih, kota Seven tuh mana ya? Oh, Ringin Visu. Ringin Visu ya. Teman-teman, ini area kecamatan Tegal Jemun teman-teman. Oke. Ini Om siapa? Ceper. Om Ceper. Namanya asli keren-keren ini ya. Oke, Om Ceper, moga dapat pesan nanti Om Ceper. Oke. Oh, asli mana Om Ceper? Asli Ringin Pitu. Oh iya, kayak sepeda motor ya, Ceper. Waduh, ini kalau yang belakang ini. Sama Mbak Hal ini, lama-lama ndak trip ini sibuk kerja terus kembali. Iya. Ayo kita berdoa semoga hari ini trip kita dapat banyak. Oke. Sip, mantap. Salam buat siapa Bali? Lewat mancing teman-teman BPS. Teman-teman BPS. Oke, teman-teman. Kita lihat siapa ini strike pertama. Biasa nih, strike pertama bonus kulkas Om. Wah, mantap. Yang ngasih kulkas Om Jusin. Oke, ini strike pertama ini. Om, ajar Om. Ajar Om. Ini kok ditutupin ya mulutnya ya? Apa ya, ini? Apa sumbing Om? Iya. Rotok berapa sih? Rotok berapa sih Om? Wih, ini padahal apa itu sudah realnya sebesar ini tapi kok kelihatannya besar. Alasannya mentul ya. Hanya ini yang kecil ya. Ini nggak tahu teman-teman apa memang reelnya yang agak seret atau ikannya yang besar teman-teman. Itu teman-teman. Oh apa ini? Wow! Masuk. Lihat teman-teman. Besar bro. Sadarnya bro. Mantap ini. Oke, good job Om. Good job. Lanjut. Oke, ini strike nih teman-teman. Aduh. Mantap nih teman-teman ini. Ini kita spot tambak moncong nih teman-teman. Tambaknya di belakang yang mancing moncong semua. Ulu ikan apa ini yang lain teman-teman. Duh, mantap kali rasanya. Masalah. Dua teman-teman. Oh, sadar sama tambak moncong teman. Double kill. Ini yang bikin berat tuh yang bawah ini tadi kelihatan kayak ikan besar. Ternyata pogo teman-teman. Wes, alhamdulillah. Ini kebalik nih pokoknya ini. Aduh. Oke. Bali yang ini. Jadi hari ini tuh tripnya spesial teman-teman nih. Kita bareng-bareng nih mancingnya ini. Akibat boncos semuanya ini. Wah, ini ada yang strike ini. Weh, ayo Om, angkat Om. Ikan apa ini Om? Ini tadi udah muter-muter sampai ujung barat, sampai Bali Om, cek ya. Enggak ada yang naik. Ah, yang naik ikan seperti ini tadi. Amoh teman-teman. Aduh.
Jebol. Ini jadi tadi niatnya tuh mancing sebenarnya. Ternyata di sini cuma kita rekreasi. Eh, wah itu Om Zaki sudah dapat kudat kopi itu. Oke lanjut lanjut. Oke teman-teman, strike nih teman-teman. Wah, Om Zaki. Kenapa ini teman-teman ya? Mantap ini tarikannya teman-teman. Kapasan. Ultralight memang seperti ini teman-teman. Jadi ikan nggak terlalu besar. Wih, rasanya sudah kayak ikan 5 kilo ini. Oh, itu sudah kelihatan teman-teman. Oh, pokok teman-teman. Sadar. Baronang. Sadar berenang. Waduh. Iki rine berbahaya, Pra, Om. Iya. Aduh. Jadi, kalau dapat ikan seperti ini kita harus hati-hati, teman-teman. Aduh. Bahaya nih kalau sampai kalau sampai kena durinya ini. Bisa enggak jadi mancing nih. Bisa nangis nih. Oke, teman-teman, ini. Mantap. Oke, strike lagi nih teman-teman nih. Ini sore-sore malah happy nih. Sayangnya sudah sore nih. Seharusnya dari tadi pagi ini. Asik-asik. Kenapa ini lagi? Wow, double kill teman-teman. Masalah. Masalah. Mantap teman-teman lihat ini. Ngeri. Sip, mantap. Oke nih. Strike terakhir teman-teman. Di menit terakhir nih teman-teman. Sudah sore nih. Wih, bapak nih kelihatan teman-teman. Kenapa ini? Ada perlawanan teman-teman. Wih. Bali. Kenapa ini teman-teman ya? Mantap bener nih teman-teman. Wah, kecung Bali, gak pengen batek sih ini ke Bali. Entepuh, teman. Dibatek ke Bali. Iya bro. Jadi susahnya kalau bottomnya pendek seperti ini teman-teman. Kita menahannya di area pergelangan sangat pegal. Ini ikannya nggak mau naik nih teman-teman. Kira-kira ikan apakah ini teman-teman? Nggak mau naik dia teman-teman. Ikan apa ini teman-teman nih? Wah, warnanya putih teman-teman. Nggak tahu apa itu.
Wah, putihan saudara-saudara. Loh, ikan apa ini? Wush. Woi. Bukan, bukan, bukan. Ikan apa ini? Enggak, sing dhuwur. Penutupan yang baik. Wah, penutupan yang keren, teman-teman. Ikan mekrek-mekrek. Aduh, mantap. Aduh. Oke, teman-teman. Ini adalah strike terakhir ini, teman-teman. Kita ketemu lagi di next trip. Ini alhamdulillah hari ini kita dapat lumayan, teman-teman. Sajiguran. Ya. Oke, ini hasil hari ini. Mas Yo berangkatnya ke Pekso kayak gara-gara senior kalau klambioran. Temanin oleh. Hasilnya lumayan, teman-teman. Ini yang bawah full tampak moncong. Oke, kita ketemu lagi next trip.